Masih ingatkah kalian dengan kabar mahasiswa Pasuruan yang hilang di Bukit Krapya pada bulan September tahun 2022 silam? Dan setelah pencariannya selama 16 hari yang telah menerjunkan 50 relawan dan berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Ditemukan di area jurang yang berada di lereng timur Gunung Welirang di atas sumber luwak di bawah Putuk Puyang. Lokasi itu berjarak 1,96 km dengan Alzimat yang merupakan musholah dekat makam Mbah Krapya. Lokasi terakhir korban bertemu dengan temannya saat menunaikan ibadah sholat subuh. Tidak diketahui motif apa yang membuat korban sampai mengalami insiden tersebut. Diduga setelah sholat subuh, korban ingin berjalan-jalan sendirian ke lokasi Putuk Puyang. Namun naas, korban tersesat dan ketika berusaha mencari jalan kembali, korban terpleset dan ditemukan terjatuh di bawah jurang dengan posisi tengkurap. Sebenarnya, saya sendiri cukup heran. Lokasi menuju camp yang sangat jelas, bisa-bisanya ada pendaki yang hilang di tempat ini. Kabar ini cukup menggemparkan dan saya sendiri penasaran dengan lokasi ditemukan mahasiswa tersebut. Akhirnya, saya memberanikan diri untuk mengecek lokasinya. Pokoknya dari Simba Orin, katanya tuh kalau pas ditemuin yang hilang itu ada di Putuk Puyang. Nah, sebenarnya jauh tuh dari camp. Ini kan campnya. Nah, sebenarnya kalau pulang tuh sebelah sana. Cuman dia itu jalan sendiri ya, Rin ya. Wah. Dia jalan sendiri ke sana. Tuh deket sama perkebunan warga, ketemu dia di Pucuk Puyang. Itu rumahnya warga banget, Rin. Kayak kerajaan itu. Sana ta? Coba cek ya, tapi sampai sana aja kali. Itu ada tapi mudah mana? Oh, turun lagi. Lihat nih. Kita jalan lagi, muter lagi. Ke bawah itu berarti Putuk Puyang ya? Kan makam kita kan naik. Kalau Putuk Puyang naik. Mana? Oke, oke. Jalan lagi. Kita lagi. Jalan. Ini lebih lebat lah ya dari camp dari sebelahnya. Ini hutannya jauh lebih lebat. Kita ditemenin Mbak Rin untuk ke Putuk Puyang. Nah, ini ada jalan. Jadi dari area camp itu sebelahnya kamar mandi. Pokoknya kalian kalau kesini lihat yang pohonnya jauh lebih lebat. Itu arahnya ke Putuk Puyang. Oh iya, ada kan ya. Nah, dia tuh jalannya tuh lebih menyempit. Sini, aku tunjukin ya jalannya. Kalau yang sebelah sini, ini kan area camp. Nah, kita di sebelah sini. Kalau dari sini sih sebelah kanannya ya. Iki ono palangan, Din. Gak, tapi gak tahu aku namanya apa. Dilarang kencing di sini. Oh, coba sih naik mas. Di sana kayak ada MCK lagi nggak sih, Rin? Iku MCK ya? Apa? Iki MCK bukan? MCK. Atau apa ya? Kayak MCK ya? Coba sebelah kerja. Ayo. Pokoknya enggak, iya main ke lupa nih. Mari kita jalan. Aku udah bisa nih dulu. Kita turun. Jadi di bawah camp
ternyata areanya tuh di bawah camp gitu. Ini sepi banget, nggak ada orang, cuma aku sama Mbak Orin. Yuk, kita muter-muter. Nanti ini tembusannya ke yang ada itu loh. Apa sih? Ada kambingnya tadi loh. Iya. Sepertinya gitu, Rin. Soalnya kan kambingnya kan lewat sana ya? Iya. Mana orang ini ya? Bukannya mana sana? Apa ya? Bukannya jalannya mana orang ini? Coba cek aja nanti. Ini agak sulit karena pakai sandal hotel. Kenapa pakai sandal hotel? Karena biar muat tas aja, pegangnya lebih gampang. Sesuai nggak tembus kono kok? Iya. Sesuai nggak tembus duri? Bisa. Nanti kita terabas sini aja daripada jauh-jauh ntar. Tuh, tembusannya sini tuh kem area kem. Nek omah iku nanti. Iku kalirin, iku. Poro dok rindang iku. Iku. Iya, ada tenda. Oh, tandae mrene. Wis. Wis. Ada iki apa? Coba lihat. Ini apa? Itu adalah wah, ini ngarani. Wayang-wayangan. Apa iya, Pak? Weten-weten kan? Ngomong kan ya? Rene kita enggak lagi tak puyang. Tolong saya. Tak buka lagi ini. Aduh. Tak puyang pun nanti sih. Kita tuh habis dari sana. Dari sana. Kita tuh muter. Sana. Yuh, muter balik ke sini. Padahal sebenarnya kita lihat sini ada bisa. Nih, lihat sini bisa nih. Lihat sini nih jalurnya. Kita muter, Pak. Emang cari gara-gara ya. Gak apa-apa, kita jalan-jalan. Ya, di situ tuh yang ini. Kamu gak ada video nih, Pak. Gak ngelihat aku. Baru tahu oh, dari sana. Tapi kok anak namanya apa sih? Dilarang masuk tadi. Sepeda. Sepeda dilarang masuk? Iya. Iku anak pelakat juga nih. Ini gini. Kita jalan terus nih sampingnya. Ini pohon wah, tanaman warga. Lalalah. Tapi aku bingung, ini mereka nandur apa ya? Nanam apa ya? Tahu enggak Rina nanam apa ini? Masih kecil-kecil soalnya. Iya, puncak. Itu ada pelakat. Ah, enggak apa-apa. Ini jalan-jalannya. Baru ganti gitu. Jalan ya, kita masih cari putuk liangnya. Ini jalur sepeda motor. Jalurnya warga. Sepertinya di sana masih ada kehidupan. Sini, lo. Kalian. Kawasan putuk liang. Ah, kita sudah menemukan. Nah, ini. Kawasan putuk puyang. Berarti ya tempat putuk puyang kawasan. Jadi kawasan putuk puyang masih di sana nih. Nah, kita coba cek ke sana. Gimana, Rin? Masih mau lanjut? Ya, terserah. Sudah. Ayo, ya. Ini yang aku suka dari Orin nih. Dia pantang menyerah.
Yuk kita lanjut. Terus sana lihat putu puyang. Masa itu mbak? Mana mbak? Kandang. Oh, kandang mbak. Ya, sandalku putus. Tidak kuduga, karena memang ini sebenarnya cuman aku buat cuman di area camp, karena ini tadi sebenarnya kita nggak sengaja untuk mau jalan-jalan ke sini. Sebenarnya rencana mau jalan-jalan ke sini aja, tapi malah ke Putu Puyang, salah. Karena memang jalurnya ya cukup. Jalurnya masih aman lah kalau kita nyeker. Yes, nyeker. Mana? Kita salah loh. Enak banget. Seru nih. Gobok pisan. Oh. Gede kok, gede lah sari. Oh. Ini apa sih kita undang? Oh, kena lagi kelurin. Kita ya. Enggak ada. Ayo. Kini apa kono? Kalau tak kasih mas sana. Kita coba lurus. Ah, tanya orang aja. Le, bapaknya berkendere. Oh, yang di sana masih. Udah izin kok tadi. Oh, nggih. Pak, mohon maaf nih, nanya putuk puyangnya masih jauh. Iya, jauh, sejauh. Oh, masih jauh. Ini pakai sandal, banyak apa? Batu-batu sama. Oh iya. Masih jauh. Masih jauh tuh. Wah, jauh sekali. Oh, berapa jam kira-kira? Ya, kalau pelan-pelan sekitar 2 jaman. Oh, serius? Ya, serius. Jauh di atas. Adik pakai sandal kuat, ya. Pokoknya ya. Ya, pakai kuat aja ya. Kalau bisa. Ah, ini udah terlatih nih, Pak. Iya. Ya, ya wis. Khatam 7 Summit. Khatam ya, ya. Pak, makasih nggih, Pak nggih. Pak, mohon maaf ke video enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Pakai sandal itu loh. Iya Pak, makasih Pak Nye. Di sana ada anjing ya, hati-hati. Oh iya Pak. Berarti pelan-pelan aja kalau ada anjing. Ada anjing juga tadi. Masih, gak boleh lari, pelan-pelan aja. Tahu juga sih. Makasih Pak. Masa main di sana juga. Oh gak boleh, ya. Udah mulai perkebunan warga. Ada. Wah, jarek rancang. Oh, ikut MCK kali ya? Ada gunung MCK. MCK enggak benda? Ada jeruk. Iya, jeruk iyo ya. Jeruk purut. Oh, berarti jeruk. Berarti putuk puyang sing iku lah sing tak sabar kayak melirang iki lho. Berarti ku putuk puyang. Oke. Ternyata di sini banyak sekali kebun-kebun jeruk. Kebun jeruk apa? Jeruk nipis. Ah, enak banget nih kalau buat jus. Si. Mau tadi kena ya? Sama mau iya api ya. Si, tak mikir si. Kesini. Pak, hari Pak, mohon maaf nanya, ini ada kamar mandinya? Apa? Ini ada kamar mandinya? Ada. Ada, boleh numpang. Silakan. Makasih Pak Nge.
Mau kemana? Melok pipis. Mau. Oh, ini rumah ternyata. Iya. Oh. Mau ikut ke kamar mandi. Oh, mangga. Gak apa-apa, tak, Pak. Aku kirain tadi ini kamar mandi. Maaf, Pak, nggih. Nah, habis dari kamar mandi, ini rumah warga. Itu bapaknya hilang. Mohon maaf ya, Pak. Terima kasih. Tapi bapaknya hilang, keburu hilang. Jadi enggak tahu mau ngomong terima kasihnya gimana. Ini katanya ke puncak masih 2 jam. Ini kan kita mau makan ya, takutnya nanti dicariin. Jadi mungkin kita kembali hari ini ya. Balik tah. Oh, jam ya? Iya. Kita masih jauh di sana. Masih 2 jam kalau kita pelan-pelan. Nah, ini. Oh. Yang bermara hutan enggak tahu. Nah. Oh. Hampir 40 menit lah. Oh, 40 menit. Nah. Mau ke mana? Mau ke Putuk Buyang. Mau ke Putuk Buyang? Sama siapa? Berdua. Berdua. Nanti pulangnya sendiri bisa? Bisa sih. Tapi oh, gimana? Apa-apa. Gimana, Rin? Bang, lesu. Lesu? Iya. Balik aja. Iya. Lesu itu. Itu. Karena saya juga mau ke sana. Oh, iya, iya, Pak. Makasih, Pak, ya. Iya, iya. Suaranya lari, saya tungguin dia. Iya, balik, saya. Iya, saya. Benar, gimana? Iya, iya. Enggak. Karena memang pilihan gak pengen lekat ke Putuk Buyang. Pengen dulu ke Tilasani. Oh, karena dulu itu mana video, tau. Tapi masih di Putuk Buyang kan. Oh, api banget. Putuk Buyang kan masih di sana, masih 40 menit. Tapi karena kita tadi izinnya cuma jalan-jalan bentar, takutnya kita dicariin. Jadi nanti estimasinya kita pasti baliknya nanti mungkin 1 jam atau 1 jam setengah. Nah, karena ini udah jam makan juga, si Orin juga udah lapar. Kita balik, takutnya nanti mereka khawatir. Kita balik, mungkin reviewnya bisa next time. Kita kesini lagi. Kita jalan-jalan dulu di sini kebun warga. Alpukat. Oh, ternyata ini tuh jeruk, Bin. Jeruk, Bang. Jeruk, woi. Ah, jeruk sih. Serem banget. Kok mana ya? Entar. Tuh, jeruk nih. Jeruk loh, Lin. Coba lihat nih ya. Amit. Iya. Jeruk ini tipis iki, dige masak mama iki. Oh, enak iki gede nih ini. Wah. Seger banget. Udah cukup, enggak apa-apa lah di sini aja. Next time mungkin besok-besok kita jalan-jalan ke sini. Sebenarnya pengen ke sana, cuman ya itu tadi alasannya ya. Bapak. Iya. Berarti ngelewati bukit itu. Iya. Tak nindur bukit itu. Nek pikirku ya. Dek aku nak ukur bukit. Mudun mana? Wes kono iku, mudun titik to. Nah ya, mari kita video. Tunggu ada video buat nulis bukit ta. Gak ada, pokok medan aku wangnya kelas wis munggah ngono. Lagi kan wong iku wis ning sebelah tendo gak rudalani. Ya gak salah ya ning ngalek begitu iku lek gak ning dhuwur. Oh. Iku. Iya ya. Aduh. Berarti dukuran ku yang. Mana pian kok pas budal pilih dalok mana kok ku yang. Dudu kok desa piro? Anjing, tebek, nembek. Lagi lu sebalik. Ayo, mau kok muter-muter anak-anak. Enggak. Cek kan. Tebek banget, jangan kuih sekolah. Ngeri kan terlalu aku. Iya. Kita merabas
lebih cepet. Kita aja yang muter-muter tadi nggak tahu jalan. Nah, ini udah sampai tadi. Hah, cuman berapa menit? 10 menit ya? 10 menit sih. Kalau kalian jalannya cepet banget ya, mungkin 5 menit. Enggak, itu dong. Iya, dong. Nanti kita coba ajakin teman kalau mau nanti ke Putupu ya. Kalau enggak ya, mungkin next time lah. Daripada mereka khawatir nanti nyari. Kasian nanti. Ini juga udah lapar. Kita tadi masak apa aja, Rin? Masak serabe Solo tadi. Rin. Serabi. Serabi Solo. Terus ada buah-buahan, terus goreng ada puding, terus ada goreng pentol, goreng kentang. Pokoknya banyak deh. Ini aku gak ikut masak. Ini cuman ngevlog aja. Soalnya di sana udah banyak teman-temannya. Saya nganggur di situ. Jadi daripada nganggur, aku jalan-jalan sama si Orin. Nah, ini kita balik-balik udah matang semua, kenyang kita. Dasar. Tahu mereka udah prepare loh di sana. Dasar. Kenapa mau kamu terlalu rona pada ini kan enggak salah. Terapa serapa. Tapi seru kok jalan-jalan sama si Orin. Sampai apa nono kecil bareng. Iya. Kenapa kak? Tuh, itu tenda ya teman-teman. Coba ya. Untuk ini. Pasang. Itu lagi. Oke. Cuk, ini jangan cuk. Eh, ini. Gak apa-apa. Ayo, sepenuh wakil ngurui sama Risa ini. Mari masuk. Iwak ya asin loh. Iba asin iyo, Pak Iba asin bagaimana Pak? Iba asin. Wow. Masa tadi lagi. Iba iyo nyake Pak. Pak gue asin. Hati-hati Ndang. Sedang. Kamu itu Bang Bro ya Bang. Biar nanti enggak terlalu empuk. Oh ya, cuma ini yang lewat ke bakar kan dulu. Oke, ini adalah makam Mbah Pangkas. Coba. Siap, itu pesan dari Mbah Toh ya.